Tidak hanya prajurit TNI Angkatan Laut yang berpartisipasi pada percepatan penanganan COVID-19, namun istri prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Jala Senastri turut membantu warga terdampak pandemi. Ketua Jala Senastri Korcap 13 DJA2 Siska Edi Krisna mengatakan, bakti sosial rutin dilaksanakan untuk membantu nelayan Panti Asuhan dan Panti Jompo maupun masyarakat maritim yang terdampak pandemi di wilayah tugas Lantamal 13 Tarakan. Bakti sosial di tengah laut, kami tadi langsung berinteraksi dengan para nelayan, melihat secara langsung bagaimana kesulitan mereka mencari nafkah dalam selama masa pandemi ini. Harapannya dengan sedikit kita berbagi dapat meringankan beban para nelayan ini selama masa pandemi COVID. Ketua Jala Senastri Korcap 13 berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban sesama selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir.